Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Bangun Rumah Sendirian, channel yang membahas tentang bangun rumah sendiri tanpa riba, tanpa hutang, dan terpaksa tanpa tukang karena keterbatasan dana saya. Terima kasih yang telah mengklik video saya. Silahkan tonton sampai habis. Di sini saya menggunakan dua angkong pasir dan setengah sak semen. Untuk ukuran ini sudah sangat bagus untuk adonan cor pemasangan pondasi. Untuk pondasi masih sangat bagus. Sebaiknya kalau untuk pasang pondasi itu boros nggak apa-apa. Boros biaya sedikit nggak apa-apa, yang penting pondasinya kuat dan diharapkan pondasinya akan tahan lama. Bisa mungkin 100 tahun lebih. Untuk teknik mencangkulnya, mengaduk adonan pasir dan semen sudah saya buatkan di video sebelumnya. Jadi dengan cara ini, dengan cara pencampuran pasir dan semen yang saya lakukan, ini hasilnya lebih bagus dan lebih enteng di tenaga. Itu caranya, pasirnya diratakan dulu, disebar. Setelah itu semen dikasih di atasnya dan diratakan lagi. Kemudian dicangkul dari pinggir, diarahkan ke tengah semuanya. Diambil sedikit demi sedikit sampai membentuk gunung. Nanti kalau sudah membentuk gunung, dicangkul lagi dari satu sisi sedikit-sedikit, diambil terus sampai menjadi gunung lagi. Jadinya itu sudah dua kali pengadukan. Untuk semen dan pasirnya bisa sangat menyatu, dan jika sudah dikasih air nanti hasilnya akan matang sekali. Istilah matang untuk para tukang mungkin sudah paham sekali. Jadi matang itu antara pasir dan semen benar-benar tercampur. Oh ya, saya ingatkan lagi yang belum like dan subscribe, saya mohon untuk di like dan subscribe sekarang, karena like dan subscribe Anda akan sangat membantu untuk mempercepat pembangunan rumah saya agar lebih cepat jadi. Silakan dulu di like dan subscribe agar tahu juga perkembangan pembangunan rumah tanpa hutang, tanpa riba, dengan dana sedikit pun, dana seadanya. Kalau ada niat, ada semangat, pasti juga akan terlaksana untuk pembangunan rumahnya. Ini alhamdulillah untuk pemasangan pondasi batu kalinya ini dibantu istri saya. Ya kadang dia membantu, kadang tidak. Ya dengan saya dibantu, saya sangat merasa senang, karena tenaga saya lebih enteng dan untuk pengerjaannya juga lebih cepat. Kalau dia tidak datang membantu juga tidak apa-apa. Dia juga sebagai ibu rumah tangga harus mengurus anak, harus mengurus pekerjaan rumah sehari-hari, dan dia memang repot. Dan saya berterima kasih dia menyempatkan waktu dan tenaganya untuk membantu pembangunan rumah ini. Ingat, untuk pemasangan batu pondasinya itu harus batu ketemu adonan cor-coran baru ketemu batu.
Jadi jangan batu ketemu dengan batu. Kalau batu ketemu dengan batu, nanti tidak rekat antara batu dan batu lainnya. Jadi harus dikasih lem atau adonan cor-coran. Batu dikasih cor-coran dulu, baru dikasih batu. Untuk urutan pemasangannya itu lebih baik kalau saya itu dari pinggir dulu. Dari pinggir pilih batu yang tampilannya itu pipih, besar dan lebar. Nanti kalau untuk yang tengahnya, yang besar-besar saja tapi bulat atau kotak. Dengan cara itu menurut saya sangat mudah sekali dan cepat dalam pengerjaan pemasangan pondasi batu kalinya. Sebagai wawasan saja, ini sekarang tanggal 15 hari Jumat. Harga semen sekarang naik. Ini tadi beli, maaf ini bukan promo, beli dinamik itu harganya 55.000. Jadi naik, biasanya cuma 50.000. Untuk saran untuk teman-teman yang mau bangun rumah, daripada uangnya ditabung, lebih baik sekarang dibelikan bahan bangunan. Kalau enaknya itu beli bahan bangunan yang tidak bisa rusak. Itu bisa beli batu dahulu atau beli besi. Besi sekarang juga harganya naik, hampir semua bahan-bahan bangunan sekarang harganya naik, bahan pokok naik. Jadi mending daripada ditabung, nanti juga harga bangunan akan naik, mending dibalikan sekarang. Daripada nanti-nanti cuma direncanakan, malah tidak akan segera dimulai. Kalau sudah segera dimulai, nanti pasti ada semangat dan untuk bekerjanya, mencari uangnya pasti juga akan lebih semangat. Mari bersemangat, luruskan niat untuk generasi kita, untuk anak-anak kita yang belum mempunyai istri, juga mending diniatkan bersemangat untuk membangunkan rumah untuk calon istri Anda. Untuk para pemuda, tetap semangat. Terima kasih telah menonton video saya. Nantikan video saya selanjutnya, sampai seberapa progres saya dalam membangun rumah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.